Assalamualaikum. Good morning, YouTube. Right. Okay. So, saya rasa ni gelap ni. Buka sunroof sikit. Baru dia terang sikit. Okay. Hari ni saya nak tunjuk satu produk yang sebenarnya dah lama dengan saya, tapi saya tak berkesempatan nak tunjuk dalam video. Saya pun sibuk dan kebetulan selalu kadang-kadang bila nak buat tertinggal kat rumah lah, tertinggal dalam beg lah. So produk ni dia daripada NT10. Bagi saya rasa yang follower saya, subscriber saya yang tengok video saya dah lama, dia tahu saya banyak berkolaborasi bersama NT10 dalam buat R&D lah. R&D macam minyak hitam, lepas tu aditif, lepas tu ada yang dulu pernah buat racing cylinder lubricant yang kita pakai untuk tingkatkan horsepower untuk sementara waktu. Maknanya kita masuk je dalam petrol tank terus dapat 1 atau 2 horsepower extra. So kalau kata nak keluar malam minggu atau kita memang nak try performance kita pakai, dan dalam masa yang sama dia menjaga enjin lah, dia bersihkan piston apa semua, valve semua yang ada carbon semua akan terkeluar, lebih kurang macam carbon cleaner lah. So hari ni lebih kurang benda yang sama. Dulu ada dua benda yang NT10. Satu dia EC, dia engine catalyst, kesan tak silap, itu masuk dalam minyak hitam. Lepas tu ada RCL, dia masuk dalam petrol tank. So benda ni dia diperbarui dan nama pun dah baru, lebih hebat. Nama dia full throttle. Nama pun dah jahat kan. Memang untuk full throttle, tapi yang ni dos untuk kereta. Macam satu petrol tank penuh, satu botol ni. Ini berapa ml nanti saya cek. Tapi dia kata ni lebih kurang dalam 15 liter fuel lah. Dia kata kalau betul-betul nak rasa hebatnya. So saya punya tangki ni lebih kurang 50 liter airtrack ni. Dah hampir setengah tank. So saya dah boleh isi dah benda ni. Okay, and then nanti saya pakai sampai habis, and then isi full tank. So saya sekarang ni stres pasal kereta saya ni dia ada vibrate. Dia ada vibrate dan kadang-kadang dia lagging sikit, terbolek. So saya ingat nak pakai ni. Nanti saya tunjuklah dengan lebih jelas. Dan bukan kata untuk kereta je. Ni. Untuk motor pun ada. Okey, untuk motor dapat 6 botol kecil. Satu petrol tank penuh, satu botol penuh habis. Okey. So nanti saya cari tempat sesuai, saya akan tunjuklah demo. Harga dia RM60 untuk satu kereta dan RM60 untuk motor. Dapat 6 botol, boleh kongsi-kongsi beli. RM110 lebih kurang, tapi kena beli 6 botol lah. Kalau berminat nak beli, link ada dekat bawah. Memang terbukti lah, saya takkan nak share benda yang tak boleh pakai. Itu memang saya punya prinsip lah. Kalau benda tu tak boleh pakai, memang saya pun memang takkan pakai. Dulu saya pun takut juga nak pakai benda-benda macam ni, takut ini rosak apa semua. Tapi saya dah pakai dah bertahun, motor saya tak pernah rosak lagi. Alhamdulillah lah. Makin power ada lah. So okay, dia jangan bagi Densuya bawa je. Bagi Densuya bawa itu yang problem. So okay, saya nak berhenti dekat studio nanti. Sebelum sampai ke rumah, saya nak IC full dan saya nak tunjuk lah keadaan sebelum kereta saya. Dia duduk bergegar-gegar, dan nanti insyaAllah selepas pakai dalam sehari dua, bila minyak pun dah kurang, kita sepatutnya dapat result lah. So okay, nanti saya sambung balik. Okay, so sekarang ni kereta saya ni, awak boleh dengar dia punya. Dia punya vibration kuat juga tau. Bila compressor on je, dia jadi macam ni. Bagi yang tak tahu, ini RSM eh, RSM. So saya senang nak baca speedo dan juga odo apa, speedo dan juga tachometer. So dia digital, so senang nak baca jika RPM rendah sangat, RPM tinggi. Lepas tu meter pada air track ni dia 180 je. So bila ada meter ni, dia boleh bagi lebih daripada 180 lah. Tapi saya pun tak bawa laju-laju pun, gimmick dia lebih. So sekarang ni saya nak berhenti sekejap. Saya nak pakai yang full throttle tu. Hari nak hujan, so kena settlekan
Sementara masih belum hujan lagi. Okay, so saya nak isi sepenuh-penuhnya full throttle kat dalam ni. Okay, inilah dia barangnya. Full throttle daripada NT10 eh. Max power output, reduce fuel consumption, engine smooth, less noise and vibration at high RPM. Okay, produk Mutiara Aman Ventures daripada NT10. Jom. So, penuh-penuhnya saya nak isi. Alright, habis dah. Dikala macam biru-biru sikit lah. Okay. Okay, so ni kali pertama nak start. Tapi saya rasa takkan dapat result tiba-tiba lah. Mesti akan ambil masa berjalan dulu, mungkin dalam 10-20 km baru result tu mula sampai. Okay, so okay lah, nanti apa saya sambung. Kalau tak ada apa, nanti ada rezeki saya bawa motor pula, saya nak isi kat motor. InsyaAllah benda ni dia bagus, bagus dan baik dan laju dan jaga enjin semua lah. Saya tak nak puji lebih-lebih, anda kena cuba dan rasai sendiri. Nak beli, link dekat bawah. Alright. Assalamualaikum and good morning YouTube. Right. Okay, so hari ni saya bersama Attract Turbo. Masih dalam kereta lagi. Esok insyaAllah baru saya naik motor balik. Hari ni ada kerja lagi, sedikit-sedikit kerja lagi. Hari ni saya nak habiskan petrol dalam tank saya ni. Pasal semalam saya dah pakai satu produk daripada NT10, iaitu full throttle. Benda ni memang dia bagus untuk membersihkan enjin, bagi power kepada enjin. Dan sepatutnya saya mendapat result dia dalam masa 2-3 hari lah. Mana bila petrol saya dah habis, saya masuk petrol baru, saya boleh rasa dia punya power dia lain daripada yang lain. Dia juga ada jual dalam paket untuk motor. Nanti saya akan buat video untuk motor pula lah. Okay, so tak nak cerita pasal NT10 hari ni. Hari ni saya on the way nak ke Velo. Ada meeting dekat Velo, saya nak pergi gym. And then lepas tu saya ada meeting lagi bersama Harley dan juga bersama supply kilang saya berkenaan produk Bob YP, macam baju, jaket, apa tu semualah, topi, ramai yang request. Jadi saya pun dalam perbincangan sama dia nak buat tu tak nak buat, pasal nak simpan stocking ni bukan senang eh. Nak simpan banyak, nak storage. Tapi memang berminat nak buat lah, insyaAllah. Tunggu mungkin habis kemara Borneo dulu. Habis kemara Borneo. Sekarang ni boleh pre-order baju eh, kemara Borneo 2020 2.0 untuk kali terakhir saya mengetuai kemara Borneo. Mungkin tahun depan tak ada, atau mungkin tahun depan orang lain yang buatkan untuk saya. Macam tu lah. Mungkin Din Soya yang ketuakan ke, atau siapa-siapa team member yang lain. Apa saya nak cakap pasal pagi ni. Hari ni hari pertama Din Soya dia ride di Borneo. Pagi-pagi dapat berita yang Anas, Bang Nas daripada Bintulu, dia terlanggar lubang besar dan rim dia bengkok, dan angin pun bocor dan dia tak dapat nak teruskan perjalanan untuk berjumpa Din di Miri. Dan dia terpaksa cancel hari ni punya ride. Dia kata insyaAllah kalau semua sempat repair, dia join esok daripada Bintulu ke Sibu. Buat Bang Nas, semoga tabah menghadapi dugaan kecil ni. Motor boleh repair, nyawa tu lebih penting. Alhamdulillah tak ada apa-apa buat Bang Nas. Dijangkakan hujan sepanjang minggu di Borneo, di Sarawak. Semoga perjalanan orang dimudahkan lah. Okay, so guys, have fun, stay safe, ride safe. Sonok-sonok juga, utamakan keselamatan, ingat family di rumah. Okay, saya apa so nanti ada apa-apa nanti saya sambung balik. Sekarang ni nak hadap jam dulu dekat MRT.